guys ya. Jadi ini bakal dibagi menjadi 4. Ada yang dapat 7, 7, 6, 6. Jadi ada yang dapat 7-nya 2, dapat 6-nya itu 2. Seperti biasa kita harus homipa dulu untuk menentukan siapa duluan yang ambil ya guys ya. Ayo, homipa layung gabreng. Wah, hijau duluan. Ayo yang kedua siapa? Homipa layung gabreng. Kira-kira aku dapat yang apa ya guys ya? Kalau kemarin makanan itu yang huruf paling terakhir yang paling susah. Saya sudah sabar bang ya. Satu, dua, tiga. Dua, I, J, K, L, M, N. Wow, sama U, P, W, X, Y, Z, O, P, Q, R, S, T. A, B, C, D, E, F, G kan. Kak Putri sama kayak yang kemarin ya? Putri makanan itu dapat yang akhir-akhiran. Sekarang minuman juga dapat yang akhir-akhiran teman-teman. Jadi nanti kita bakal beli minuman dengan huruf depan yang kita dapat ini guys. Yaitu guys, kalau gitu kita langsung aja OTW. Guys, sekarang aku bakal cari minumanku teman-teman. Tadi aku tuh dapatnya OPQRST ya guys ya. Jadi pertama-tama aku bakal cari yang O. Kira-kira O ada apa ya di sini? Ini ada Ultra berarti U guys. Ini ada G, Grandville berarti guys. Aku harus mencari O. Oh, kira-kira mana ini guys? Oh, di sini ada. Oh, iya guys, minuman kesukaan si Putri guys. Ohnya aku bakal ambil olate guys. Aku dapat huruf yang kemarin lagi guys. Ini ada U, V, W, X, Y, Z. Kenapa sih aku selalu dapat yang akhir-akhir dan ini menurut aku agak susah ya guys ya. Kita cari yang awalannya dari huruf U ya guys ya. U, wah guys, ini langsung nemu guys. Susu Ultra Milk. Ini kita ambil Ultra Milk yang strawberry aja paling ya guys ya, karena aku suka yang rasa strawberry guys. Ini kita ambil satu. Terus ada V guys. V itu apa ya guys? V guys, ini ada Vidoran Smart. Wah, Vidoran Smart sih kayaknya aku mau ngambil yang coklat ya guys. Soalnya kalau yang Ultra Milk aku udah ngambil yang rasa strawberry. Nah, ini aku ambil ini yang Vidoran Smart. Ini gambarnya Doraemon, guys. Lucu banget. Guys, tadi aku dapat huruf H I J K L M N, guys. Ini kayak sama kayak kemarin aku dapat makanan ini juga, guys, hurufnya, guys. Aku bakal cari yang pertama itu huruf H. Huruf H apa ini? Ini bukan larutan, guys. Larutan aku ada guys larutan, guys. Tapi kayaknya aku harus ngambil larutan. Terus ini apa lagi? L, leci, fruit. Wah, apa itu, guys? Wah, ini guys, H, guys. Ada di depanku, guys. Hidro kuku. Aku mau ngambil yang ini aja, guys. Ini tuh enak banget guys, rasanya kelapa original teman-teman. Kita harus nanti tinggal buka aja kalau yang ini guys. Guys, sekarang aku mau cari ini abjadku dapatnya A, B, C, D, E, F, G guys. Jadi aku mau cari dari A dulu guys. Kira-kira A itu apa ya? Kalau ini L lah, segar guys. Kalau ini cap kaki tiga. Kalau ini larutan juga guys. Terus ini hidro koko. Aku nggak dapat H guys. Kira-kira apa yang A ya? Wah, ini guys aku dapat guys. Adem sari guys nih. Aku dapat yang A guys. Sekarang aku mau cari yang B. Guys, sekarang aku mau cari yang selanjutnya adalah P ya, teman-teman. P. Ini guys, ada Pokari dan Pururu, teman-teman. P-nya aku malah langsung dapetin 2, guys. Sepertinya aku bakal ambil yang Pororo aja deh, guys, karena Pororonya lucu ini, teman-teman. Terus sekarang aku cari Ki guys. Kira-kira kalau Ki di sini ada nggak ya? Guys, ini minuman W apa ya guys? Kalau misalnya aku ya guys, selama minum-minuman kemasan gini, kayaknya aku nggak ada kepikiran deh kalau huruf depannya itu W. Coba kita cari. Ini ada larutan. Terus ini ada hidrokoko H depannya guys. Yang huruf W mana? Ini ada ini S tapi Sagiko. Wah guys, hurufku susah-susah ya guys, huruf-huruf belakang ini guys. Wewe, guys, aku lihat ini ada, guys, ini ada WRP Active Coco Splash. Wah, aku belum pernah loh guys minum ini. Ini kayaknya baru lihat. Kayaknya kalau nggak salah WRP itu susu buat cewek deh guys, untuk yang diet gitu. Wah, ini cocok ini guys buat aku. Sekarang aku mau nyari teman-teman. Di sini tuh ada, guys, Ultramic bukan teman-teman. Wah, padahal ini enak sekali guys, yang rasa strawberry sama coklat tuh gak enak. Ini apa ini? Ultra Mini Kids guys. Tapi ada yang kids teman-teman, lihatin dong. Kecil banget guys. Aku mau nyari yang I. I apa? Harusnya sih Indomie gitu teman-teman. Wih, ada Cimory teman-teman. Tapi kok gak ada huruf C? I. Kita
M, milk wipe ada guys. Enggak ada guys, Indomie guys. Ini guys, kewajar sekali teman-teman loh. Aku dapat Indomie guys teman-teman, aku ngambil ini aja. Apa ini guys ya? Ada ini guys, ada yang ini guys. Ada agak gede teman-teman, aku ngambil ini aja. Sekarang aku mencari yang B guys, di sini ada A, di sini juga A guys. Ada Adem Sari yang botolan ternyata guys di sini. Sekarang kita mau cari yang B, di mana ya guys ya? Kira-kira ini apa ini? Ini oh ini D guys, ini ada D, ini ada T, ini ada T, ini ada S T, fruity. Oh ini ada F guys, aku dapat F guys. Nah ini guys aku dapat buah vita guys nih. Aku ambil buah vita yang apel B. Terus aku sekarang harus nyari yang C guys. C itu ini ada guys. Country choice juga ini C guys. Tapi ini sama-sama jus guys. Kayak aku mau ngambil ini juga guys nih C. Ya guys ya, yang kinya itu nggak dapet guys. Sekarang aku bakal cari minuman serbuk di sini. Kira-kira bakal ada nggak ya? Ki. Kalau teman-teman tahu ada nggak sih minuman ki guys? Coba tulis komen di bawah ya guys ya. Oh guys, ini ada guys. Ini ada waker, berarti ki depannya guys. Ini minuman serbuk teman-teman. Aku mau cari sisa lagi huruf X, Y, Z. Ini aku bakal cari dulu ya guys ya. Ini susu yang bisa aku minum guys, outside. Tapi depannya O, jadi gak bisa guys. Ini asam jawa. Terus, apalagi yang Y guys. Guys, ini ada yang Y. Ini ada Pikachu. Sama yang, ini aku gak tahu. Ini kayaknya Jigglypuff kayaknya sih guys. Lupa aku namanya. Ini ada yang dua, aku mau ngambil yang Jigglypuff aja guys. Ini kayaknya Pokemon, aku juga lagi pakai baju Pokemon guys. Nih aku mau ngambil yang Y. Sekarang aku mau cari yang huruf Z teman-teman. Wah, ini P. Ini apa Roro guys, gambarnya P. Kita harus cari huruf J, bukan. Ini Yushi Mentosen Y guys. Aku nyari huruf J, K. Wah, guys ada K guys. Sekiranya teman-teman nanti aku ambil, aku harus ambil huruf J teman-teman. Wah, ini ada guys. J Water teman-teman, lihatin tuh. Kita harus ambil ini guys, J Water guys. Ini hurufnya J, habis itu apa lagi ya? Habisnya K. Apa lagi teman-temannya? Nah, sekarang aku mau cari yang D. Apa ya? Kalau ini O guys, outside. Terus di sini ada O, oatmeal. Terus ada T guys, T. Banyak yang T guys. Aku bingung ini mau cari yang D yang mana ini? Ini E, milku. Ini R, real good. Ini A, ABC, tapi aku udah dapat A guys. Kira-kira yang D yang mana guys ya? Ini G, ini K. Ini oh ini D guys, ini juga D. Kayaknya aku mau ngambil yang ini guys. Lemon juice guys nih. Tuh, aku udah dapet yang D guys. Sekarang aku mau nyari yang E. Kira-kira yang E apa lagi ya? Guys, untungnya tadi itu aku udah dapet minuman yang huruf depannya Q ya guys ya. Berarti aku bakal lanjut lagi ke R. R, kira-kira R ada apa guys? Wah guys, ada Milo guys. Padahal aku suka, tapi Milo itu huruf depannya M guys. Aku harus cari yang R. R. Mana ya guys? R, ini A. Ini P teman-teman. Aku carinya R. Oh, ini guys, ada susu bantal. Ini susu bantal real good guys. Ini rasa apa? Kok ada rasa sweet cheese? Tapi aku bakal ambil yang rasa coklat ini guys. Ini kan bisa lihat real good berarti R ya guys ya. Kalau yang X itu dari tadi aku udah nyari guys keliling-keliling. Dan itu beneran nggak ada sama sekali. Kayaknya aku bakal beli di luar ya guys yang X. Terus sisa lagi satu. Yang terakhir ini ada huruf Z. Z mana ya guys? Z ada nggak ya minuman huruf depannya Z? Oh guys, ada guys. Ini ada Z. Z ada Swiss coklat sama strawberry. Guys, ini kayaknya minumanku kalau nggak susu, coklat, strawberry, gitu-gitu aja ya guys ya. Karena ini aku mau ngambil yang kira-kira yang enak yang mana kak? Ya aku mau ngambil yang coklat ya guys. Ini rasa Swiss coklat milk. Nah guys, ini udah semua. Tinggal nanti aku beli di luar. Tanya ada huruf K teman-teman. Ini bukan. Ini apa nih wong lokat guys? Ada Pokari bukan P. Hah, Emma Vitam berarti tadi ada guys. K. Wah, ini aku nemu guys, K guys. Kerating deng guys, jadi guys. Nah, ini kerating deng Red Bull teman-teman, ganteng guys. Kita ambil ini. K habis itu L. L itu lemon larutan. Wah, lemon larutan mana guys ya? Aku harus nyari huruf L guys. Larutan. Ini guys. Larutan guys. Menurutku semuanya kaleng-kaleng teman-teman ya. Kita harus ngambil ini guys, larutan guys. Larutan yang rasa apa teman-temannya? Kita ambil yang ini rasa markisa.
kita ambil rasa jeruk, guys. Iya, kita ambil ini, guys. Rasa jeruk, guys. Larutan, guys. Guys, sekarang aku mencari yang E. Di sini ada sereal, guys. Ini aku lagi tumpukan sereal, guys. Dari tadi aku nyari yang E, minuman. Susah, guys. Ini aku mencari. Ini masih sereal, guys. Ini ada G, Gowell. Ini ada ginseng. Gowell, ini banyak G. Nah, aku nemuin E, guys, energen. Kayak aku mau ngambil yang ini, guys. Ini rasa vanila, guys. Ini aku ngambil energen rasa vanila, guys. Kita lanjut lagi ke S. S. S apa, teman-teman? S, S, S. Kita cari-cari ya. Oh, ini, guys. Aku dapat lagi, guys. S-nya adalah Sprite. Dan yang terakhir kita bakal cari T. Kayaknya kalau T aku tahu deh, guys. Ini adalah minuman kesukaan Zainal. T botol nih, guys. Aku dapat semua. Guys, ini apa ini, guys? Ya kok ada ayam bebek kepis? Wah, ada ayam bubuk sate, guys. Aku baru tahu. Tapi ini makanan, kita harus cari minuman lagi ya. Tapi aku nyari huruf M, guys. Ya belum nemu huruf M. Wah, yogurt kokonya gede sekali, teman-teman. Ini apa ini, guys? M, guys. Aku lihat, guys. Oh iya, ini ada, teman-teman. Maison, guys. Aku nemu, guys, huruf M, guys. Sekarang kita harus selanjutnya huruf N, teman-teman. Sekarang sisa, aku sisa 2, guys. Sisa F sama sisa G. Di sini ada Big Cola. Di sini ada Coca-Cola Sprite. Kayak aku nggak dapet, guys. Gimana ya, F? Wah, ini, guys. Ini aku dapat F, guys. Fruity, guys. Ini minuman kesukaannya Kak Vina, guys. Aku mau ngambil yang Fruity Freeze, guys. Biar freeze, F juga, guys. Terus aku mau ngambil G sekarang. Yang G itu yang mana, guys, ya? Nah, ini dia. Aku dapat Good Day, guys. Nah, sekarang minumanku udah lengkap, guys. Guys, ini ada minuman kesukaannya Putri, guys. Oh, latte. Terus kita cari lagi nih apa nih, coffee-coffee. Itu juga ada minuman kesukaannya si Vina, guys. Kayak ini, guys, Fruity. Cuma aku harus cari N. Wah, ternyata di sini ada, guys. Di bawahnya Fruity, guys. New Green Tea. Kita harus ambil yang warna hijau aja ini, guys. Ini, guys, biar seger, teman-teman. Semua makananku udah selesai ini, guys. Sari. Oke. B-nya Buah Vita. Terus. C-nya Country Choice. Oke. D-nya Diamond Juice. Banyak jus buah ya. Nah. Kayaknya punya aku sehat deh, Jo. Bener. E-nya tuh energen. Oke. Apalagi? F-nya Fruity, guys. Oke. Dan G-nya Good Day. Oh. Berarti yang pertama si Jo udah dapat semua. Terus yang kedua kamu yang ya? Aku tadi yang pertama huruf H itu Hydro Coco, guys. Oke. Terus itu? Ada Indomie-nya. Iya. Terus ini J-Water. Oke, J. Habis itu ini Krating Deng, K. Eh, terus apa lagi? Habis itu L, larutan. Dua, larutan. Terus M, Maison. Dan yang terakhir, New Green Tea. Tapi kayaknya kalau Zena kemarin juga dapetnya itu deh. Iya, sama. Iya, pas di makanan. Sekarang berarti giliran aku. Aku tadi itu dapetnya O, Olate, minuman kesukaan Putri. Habis itu P-nya ini adalah Paldopororo, ya guys ya. G-nya aku dapat yang serbuk, guys. Dan habis itu R-nya aku dapat susu bantal Real Good. S-nya aku dapat Sprite dan T-nya dapat teh buat Kak Zaina. Terus yang terakhir adalah si Putri. Ya, ini aku dapat lagi yang kemarin juga dapat huruf ini juga. Ini Putri selalu dapat yang susah. Iya. Yang U aku ada Ultramin. Okay. Terus yang V aku ada Vidoran Smart. Okay. Apalagi habis itu yang mana X? Oh ini X-nya ada Siwe. Wah, untuk dapat ya. X dapat susah, guys. Terus W-nya ini aku ada WRP. Okay. WRP Coco Splash. Terus Y-nya ada Yobi. Kok lucu ya? Yang terakhir ada Z. Wow, Z. Iya betul, guys. Untungnya kita dapat semua ya, guys ya. Aku mau nyobain yang mana dulu? Ayo, kamu cobain yang mana? Aku cobain Hydro Coco A. Hydro Coco. Aku mau coba ini. Aku mau Shuye. Ini punya aku dingin sendiri, guys. Aku mau minum jus Buah Vita. Tapi di antara minuman kita berempat sih, jus itu paling banyak dapat yang buah-buahan. Betul. Itu ada apel, terus apa? Blueberry. Sama apel lagi. Apel lagi, guys. Apel juga ada rasa-rasa buah, rasa jeruk ini. Oh, kamu rasa jeruk ya? Aku itu banyaknya susu. Aku susunya juga ada Ultramix, Vidoran Smart, sama Z. Aku minuman berasa rasa. Nih, coba aku coba ya, guys ya. Ini udah aku.
Ini udah langsung minum ya? Ini dibuka dulu. Oh gitu. Semoga sekali ini guys. Dibuka guys. Nah, ini mereka yang sering minum Pororo guys. Iya. Jarang minum Pororo. Oh iya, aku baru mau kalau si Jo dapat minuman kesukaanku Fruity guys. Iya ini guys. Nangis lagi. Nih aku mau minum guys, punya aku seger kan dingin sendiri guys ya. Iya punya Putri enak guys, yang pengen dingin masih ada es batunya. Kalau aku minum kan juga apa itu ya? Ini aku tadi ambil warna ungu, rasanya kayaknya anggur deh. Oh enggak, blueberry. Ini guys minuman rasa blueberry. Aku minum dulu guys. Aku ini rasa apa kalau yang ini ya? Maison, the Maison leci lemon ya. Leci lemon. Aku minum Krating Dek dulu ya. Biar matanya melek. Aku udah minum larutan ini. Seger sekali. Wah guys, akhirnya kita bisa udah dapetin minuman A sampai Z nih teman-teman. Kalau menurut kalian apa aja minuman dari A sampai Z? Coba tulis komen di bawah. Oke guys, berita sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Like, comment, dan subscribe. Terima kasih guys.